Berkata Mustanir rahimahullahu ta'ala, tengok muka surat 7, tak seorang pun mampu memberikan manfaat kepada makhluknya seperti menyeru mereka kepada pintu Allah, iaitu dengan mengajarkan kepada mereka sesuatu yang wajib baginya yang berkaitan dengan ketauhidan dan ketaatan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sya'unillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqq bil haqq. والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya rasulallah, khudh biyadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la sharikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. Berkata Mustanir رحمه الله تعالى, tengok muka surat 7, tak seorang pun mampu memberikan manfaat kepada makhluknya seperti menyeru mereka kepada pintu Allah, iaitu dengan mengajarkan kepada mereka sesuatu yang wajib baginya yang berkaitan dengan ketauhidan dan ketaatan kepadanya, mengingatkan mereka akan kekuasaannya dan nikmatnya, memberi khabar gembira kepada mereka akan rahmatnya, serta memberi peringatan kepada mereka terhadap murkanya yang selalu menimpa orang-orang yang berpaling daripadanya, iaitu orang-orang kafir dan fasik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam ungkapan yang disebutkan oleh pengarang kitab kita, iaitu Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, yang diterjemahkan di sini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, disebut tidak ada seseorang pun yang mampu memberi manfaat kepada makhluk
seperti menyeru kepada pintu Allah, yaitu dengan mengajarkan kepada mereka apa yang wajib kita buat terhadap Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yaitu dengan Tuhan yang wajib kita lakukan ialah mentauhidkannya dan mentaatinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Melainkan semua itu hanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam memberi ataupun menyampaikan perkhabaran gembira kepada manusia ataupun bercerita tentang rahmatnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun memberi peringatan terhadap kemurkaannya yang menimpa orang-orang yang fasik dan orang kafir, melainkan Allah Subhanahu wa taala jua. Berkata Imam Haddad radhiyallahu taala anhu, yang mendorong saya untuk melaksanakan perintah agung ini dan yang memperkuat keinginan saya untuk berusaha meraih janji yang mulia sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang telah saya sebutkan di atas dan lainnya yang semakna yang tidak sempat saya sebut di sini adalah permintaan dari sebahagian sadah sahabat dalam satu kehendak yang menempuh jalan kebahagiaan, yang telah meminta saya agar menulis untuknya sebuah risalah berupa wasiat yang dapat diambil manfaat olehnya. Maka saya mengkabulkan permintaan itu kerana ingin melaksanakan perintah dan meraih pahala seperti yang telah disebutkan di atas tadi. Dan semoga Allah menolong saya dan memenuhi hajat saya sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai ganjaran orang yang memenuhi hajat orang lain. Imam Haddad yang menulis kitab Risalah Muawanah ni, menulis kitab ini ialah dengan asbab permintaan daripada orang ramai untuk dia menulis sebuah risalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Risalah ni iaitu satu kitab kecil, kita panggil risalah. Kalau kitab tu besar dia panggil kitab, tapi kalau kecil dia panggil risalah. Satu risalah yang mengandungi seruan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan orang terhadap kekuasaan dan nikmat dia termasuk rahmatnya, dan menyampaikan berita gembira kepada sesiapa yang mentaatinya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan memberi izar, memberi pengawasan terhadap pelanggaran dan kemurkaan Allah terhadap hukum hakamnya. Jadi bila mana orang minta dia menulis satu risalah, maka Imam Haddad menulis risalah ini dengan tujuan untuk penuhi hajat orang. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi." Sesiapa yang menunaikan hajat saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan hajatnya. Ya, pada hadis ini, jadilah orang yang tidak pernah menghampakan harapan orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun dalam bahasa yang lain, kita akan cuba tunaikan hajat-hajat orang semampu kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara tunaikan hajat orang, Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa prihatin terhadap menunaikan hajat orang lain. Dan Nabi tak pernah protes, bantah. Sebagai contoh, dalam musim sejuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bawa bekah yang berisi dengan air, sallallahu alaihi wasallam Muhammad,
dan minta Nabi celup dalam ayat tu untuk mengambil berkat dari celupan Rasulullah. Nabi celup sekalipun musim sejuk. Dan Nabi tak pernah mempertikaikan, hang tak tahu kan ni musim sejuk? Tak. Dan begitulah Nabi SAW menunaikan hajat pada sahabat. Sampai ada satu orang namanya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni dia Ra'isul Munafiqin. Dia kepala orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay ni ketika nak mati, dia suruh anaknya yang bernama Abdullah juga, hampir jumpa dengan Rasulullah, aku nak pakai baju Rasulullah. Jadi dia nak pakai baju Nabi SAW seolah-olah dia beriman dengan Nabi. Seolah-olah dia seorang mukmin yang sejati. Sedangkan dia ialah kepala orang-orang munafiqin. Munafik ni maknanya dia melahirkan keislamannya, dia menyembunyikan kekafirannya. Berarti dia kafir. Dia ialah orang yang menzahirkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Sedangkan dia sama macam orang kafir lain juga. Tapi bezanya dia menzahirkan Islam, menyembunyikan kafir. Dia kafir. Tak pada dengan dia kafir, dia nak tunjuk, kata dia orang yang mencintai Rasulullah. Dia suruh anak dia pergi jumpa dengan Rasulullah, nak pakai baju Rasulullah. Konon-konon nak mengambil berkat Rasulullah. Orang Islam pun tak sampai tahap dia. Dia hak munafik kafir tu buat seperti seolah dia seorang yang beriman. Maka anak dia Abdullah pergi jumpa dengan Rasulullah, minta kepada Rasulullah baju Nabi sebab ayahnya sudah nazak dan nak pakai baju Nabi SAW. Nabi pun buka baju dia nak bagi dekat si anak ni. Tapi kata Allah, kata Abdullah, anak Abdullah bin Ubay, bukan baju hak luar ni yang ayah saya masukkan. Dia nak baju hak Rasulullah pakai dalam, hak menyentuh kulit Nabi tu. Kalau kita baju pagoda tu, hak tu yang dia nak dipakai, yang nak, yang ayah yang nak pakai. Jadi bila mana Rasulullah SAW buka baju nak bagi kat dia, salah Sina Muhammad, ketika itu Sina Umar ada. Sina Umar kata melaratlah dia ni, tak padan dengan dia tu pala munafik, nak pakai baju Rasulullah. Rasulullah, Sina Umar protes. Nabi kata, Umar, bila Abdullah bin Abdullah bin Ubay, anak dia kata, bukan baju luar Rasulullah, hak dalam. Soalan Sina Muhammad, bila dia beritahu baju hak dalam, Sina Umar kata, wih, kau teruk ni. Soalan Sina Muhammad, kalau baju hak luar pun teruk, hak dalam tu nak pakai, nak bagi kat dia, kat Rasulullah. Ini betul Umar awak. Soalan Sina Muhammad, kalau dia pakai baju aku yang sekalipun yang menyentuh kulitku akan menyelamatkan dia daripada neraka. Sina Umar diam. Yang kita nak beritahu apa, Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai ke tahap itu pun, kepala munafik pun, Nabi tetap tunaikan hajat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka jangan jadi orang yang mengecewakan orang dalam menunaikan hajat-hajat orang. Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Jadi kalau boleh semampu mungkin, tunailah hajat siapa-siapa saja. Kecuali kita tak mampu nak tunaikan dengan sebab keuzuran dan sebagainya. Soalan Sina Muhammad. Qala man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajatihi. Ya, orang yang tunaikan hajat orang lain ialah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Bakalan hidup kita ni jadilah orang yang bermanfaat untuk siapa saja. Allahumma salli ala Sina Muhammad. Maka Nabi SAW sebut sebagai satu galakan dalam hadis ini, siapa tunai hajat orang, Allah tunai hajat dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Nabi SAW bersabda, Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong seorang hamba selama mana seorang hamba itu menolong akan saudaranya.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menunaikan hajat orang ini dengan tujuan agar Allah tunai hajatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya saya tidak hendak mengatakan bahawa dorongan saya menyusun risalah ini semata-mata kerana tujuan-tujuan keagamaan yang baik. Sebab saya tahu masih adanya keinginan-keinginan tersembunyi, nafsu yang bermaha rajalela dan cinta dunia dalam hati saya. Sekalipun dia menulis risalah ini tujuannya baik, tapi tetap disebutkan di sini oleh pengarang kitab, saya nak confirm kata satu yang peratus tujuan saya betul, saya tak berani. Sebab di sana terselit juga tujuan yang lain, yang halus, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang nafsu nak ambil kesempatan di atas tujuan yang baik. Sebab itu bila mana kita buat baik, kita pasti akan berhadapan dengan tujuan-tujuan sampingan yang menyelit di tengah-tengah tujuan hendak buat baik. Hatulah yang kita kena istighfar. Salah Sayyidina Muhammad. Hatu kita kena istighfar. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh. Kita nak buat sesuatu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Program. Contoh. Nak buat satu event. Bagi contoh. Salah Sayyidina Muhammad. Sebagai seorang Islam, kita semua dah faham tujuan nak buat sesuatu yang baik mesti kerana Allah. Dia panggil ikhlas. Dan kita pun sering dengar wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tak diperintahkan mereka itu melainkan diperintahkan untuk ikhlas dalam menjalankan urusan agama. Semua orang tahu. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey. Dalam nak buat baik itu, dia selit juga. Kalau berjaya program ini, aku. Kalau program ini berjaya, aku. Lepas itu program kita itu mendapat sambutan. Contohnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu itu, orang puji kita lagi. Pandai, cerdik, bijak, pandai susun dan sebagainya, Musa'ala Sayyidina Muhammad. Waktu tu kita mengiyakan pula yang orang puji kita tu. Ha, tu maknanya dia panggil tujuan-tujuan, niat-niat yang tersembunyi. Sedangkan orang nampak macam kita tu ikhlas, tapi dalam hati kita sebenarnya ada ada unsur-unsur yang buruk dan cemar tadi. Itulah yang kita kena istighfar banyak-banyak. Sebab itu, itulah faedahnya bila mana kita buat baik, kita kena istighfar. Banyak orang buat baik hanya mengucapkan alhamdulillah, meninggalkan istighfar. Cuba tengok Allah ajak dalam Al-Quran. Bila Allah sebut tentang kemenangan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bila telah datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dan pembukaan Mekah, kamu akan tengok manusia masuk ke dalam agama Allah itu berbondong-bondong, berkumpulan-kumpulan. Lepas itu Allah sebut fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka ucapkan tasbih kepada Allah dan pohon istighfar kepada Allah. Pasal apa dia sebut wastaghfirhu? Sebab tujuan-tujuan yang telah sembunyi tadi kemungkinan dia ada. Sebab bila menang ni dia rasa hebat. Bila menang rasa diri sendiri yang menjadi asbab menang. Aku hebat, aku kebaik. Jadi hatu nak kena kata astaghfirullah alazim. Sebab menang tak pun main daripada kita pun.
wa man nasru illa min indillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidaklah menang itu melainkan datang daripada sisi Allah, menang daripada Tuhan, tapi kita kata kita yang menyebabkan kemenangan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Semua kena istighfar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan bagi ada seselit sikit pun dalam tujuan yang baik itu keduniaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab nafsu dia akan ambil kesempatan untuk mengaku dia, sedangkan diri dia tak ada pun, Allah semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya subhanallah. Maka sebab itu rendahkan hati di mana-mana sahaja kita berada, dalam program apapun kita buat, ikhlaskan tujuan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu orang sahabat Nabi, dia jadi gubernur di sebuah negeri. Cuma saya tak ingat sahabat tu. Waktu itu zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu jadi khalifah. Sayyidina Muhammad. Sayyidina Umar minta senarai orang-orang miskin, senarai orang-orang fakir. Sayyidina Muhammad. Jadi dia pun hantar senarai list nama-nama orang miskin, orang susah, orang fakir kepada pusat pemerintahan Islam di Madinah. Al-Munawwarah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sampai pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dia double check. Dia suruh orang lain pula buat kerja yang sama, misalnya Sayyidina Muhammad check nama-nama yang telah dihantar ni macam mana. Maka bila buat double check Sayyidina Sina Muhammad, maka bila masuk senarai yang kedua, khalifah pun masuk sekali miskin. Sayyidina Sina, khalifah pun masuk sekali miskin. Faham tak tuan-tuan? Berarti khalifah tak ada kepentingan, dia tak mengambil kesempatan. Sayyidina Sina Muhammad hari ini dah kaya, ambil kesempatan pula. Khalifah dulu miskin, tapi tak buh nama dia sebagai seorang miskin. Allahu Akbar. Gubernur pun miskin. Itu maknanya, hidup ni jangan ada kepentingan dunia. Hidup ini mesti ada kepentingan Allah saja. Sallallahu alaihi wasallam. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, orang yang terlibat dengan pertubuhan-pertubuhan kebajikan, NGO-NGO kebajikan. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buat event, contoh manji ke apalah segala, sallallahu alaihi wasallam. Taib. Orang bagi banyak. Orang sumbang, sallallahu alaihi wasallam. Taib. Waktu dapat perolehan yang banyak tu, sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tak ada taufik dan hidayah yang Tuhan bagi, dia akan ambil juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan bukan hak dia pun. Ya subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Maka begitu juga orang yang buka tahfiz, buka pondok dan sebagainya. Ada satu orang guru saya, dia cerita guru dia, habis dari pengaji pondok, dia sambung mengaji ke Mesir. Bila balik mai habis mengaji, dia ziarah tok guru dia. Ziarah pondok tok guru. Bila nak balik, dia bagi RM50. Banyak lah RM50 zaman tu. Bila bagi ni, tok guru tanya, ni untuk siapa? Untuk tok guru. Baik. Alhamdulillah. Sebab bila bagi tak sebut, mungkin orang bagi tujuan untuk pondok. Jadi mereka sangat cermat dan berhati-hati. Tak ada kepentingan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab kita nak hidup lepas mati lagi. Kalau dunia ni kita hidup, kita tak ada hidup lepas mati, tak apa.
Masalahnya lepas mati dah hidup lagi. Maka semuanya akan dipertikaikan. Semuanya akan dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya mohon ampun pada Allah. Kata Imam Haddad, sebenarnya saya tidak hendak mengatakan bahawa dorongan saya menyusun risalah ini semata-mata kerana tujuan-tujuan keagamaan yang baik. Sebab saya tahu masih adanya keinginan-keinginan tersembunyi, nafsu yang merajalela dan cinta dunia dalam hati saya. Okey. Bila Imam Haddad tulis macam ni, Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi kita kata, ish, dia tak malu kah? Cerita ahwal diri dia. Banyak orang bila nak cerita ahwal diri ni, takkan nak cerita pun. Tapi Imam Haddad cerita. Dalam diri dia pun, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, dia kata masih ada cinta dunia dalam hati saya. Sebenarnya, ni orang ikhlas. Orang ikhlas ni dia tak perlu penilaian orang. Bahkan kalau orang tadi kalau orang tadi tak ikhlas, ikut suka orang, bukan perlu dia peduli pun orang kata dia ikhlas, kata ikhlas ikut suka orang, betul-betul dengan Tuhan. Itu ikhlas tu penting. Jadi kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kena belajar macam mana para ahli ulama mendidik diri dia. Sebelum daripada kematian almarhum Syekh Amin Zamzam, kami sempat bermusafir ke Morocco dengan Afadil Ustaz Yusaini dan para asatizah yang lain. Di Morocco ni ada satu tempat yang saya nak sangat sampai tempat tu. Kalau orang maji pondok, dia akan jumpa dengan satu kitab dia panggil Matan Ajrumiyah, iaitu menghafal Matan Ajrumiyah. Matan Ajrumiyah ni yang menyusunnya ialah Syekh As-Sanhaji. Dia orang Maghrib, orang Morocco. Hari ini ngaji di mana pun dunia dalam pengajian Islam jadi asas kepada orang mempelajari ilmu nahwu daripada Matan Ajrumiyah. Kitab tu disusun oleh Syekh As-Sanhaji, Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh As-Sanhaji ni lepas dia tulis kitab Matan Ajrumiyah, dia buang dalam sungai. Kalau aku tak ikhlas, apa guna aku menulis? Apa guna aku mengarang? Biar tenggelam, biar hilang. Dan saya pergi tempat yang dia buang kitab itu dalam sungai. Cuma yang sayangnya sungai itu tak dijaga oleh orang Maghrib. Sa'ada Sayyidina Muhammad. Ya subhanallah. Tapi oleh kerana niat dan ikhlas, orang jumpa kitab dia, Sa'ada Sayyidina Muhammad, sampai hari ini orang baca. Hari ini orang menghafaz Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak para ahli ulama dulu-dulu, mereka tulis-tulis kitab, mereka peranyut dalam sungai, mereka buh dalam kotak, mereka peranyut Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka ikhlas, Allah jaga kitab mereka. Kalau mereka tak ikhlas, hilangkan ya Allah. Sedangkan mereka dah habiskan masa bertahun-tahun menulis. Mereka juga tak kurang daripada para ahli ulama yang menulis kitab, lepas tak di atas Kaabah setahun. Bila duduk atas Kaabah setahun ni, duduk di bawah cahaya matahari, lepas tu mai hujan dan segala sebagainya setahun, Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup setahun dia pendek tengok. Kita ada ataupun tak ada lah. Tapi kitab tetap Allah pelihara sebab ikhlas. Baru lepas turun, tu menguji ikhlas. No? Menguji ikhlas. Aku ni kata aku ikhlas. Pastuai ke aku ikhlas? Dia peruji dengan Allah Subhanahu Wa Taala nak terima tak yang dia buat dengan penjagaan Tuhan.
sallallahu alaihi Muhammad. Maka subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, maka ikhlas penting. Sebab kata ikhlas, apa guna amal soleh yang kita buat? Sebab semuanya akan jadi debu yang berterbangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ayat ini ayat yang menceritakan tentang Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menakalkan, melaporkan, merakam ucapan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Wa ma ubarri'u nafsi. Aku tak dapat membebaskan aku daripada diriku sendiri. Aku tidak mampu untuk melepaskan aku daripada nafsuku sendiri. Innan nafsa la ammaratun bisu', Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana nafsu itu sentiasa menyuruh kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, melainkan apa yang Allah Subhanahu wa taala merahmatiku. Jadi maknanya kita ni jangan rasa aman daripada tipu daya nafsu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh orang yang nak buat sesuatu yang baik. Orang nak buat majlis program di masjid, di surau, salah sinar Muhammad. Kalau pelajar universiti, di kampus, orang buat satu program di surau contohnya, di masjid, salah sinar Muhammad. Jadi nak pi, nak pi tu dia kena tanya, pasal apa nak pi? Nabi tu kena muhasabah. Pasal apa Nabi? Nabi sangat-sangat ni. Rupa-rupanya Nabi sangat-sangat sebab budak perempuan pi juga. Sikit ada masuk. Itu sepengat Nabi sangat. Salah Sayyidina Muhammad. Ha, dia masuk. Nampak macam pi buat baik. Tapi sebenarnya ada tujuan yang tersembunyi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi begitu halusnya nafsu memainkan peranannya dalam niat-niat kita. Ada seorang ulama bernama Syekh Zakaria Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Siapa-siapa yang melawat mazhab Imam Syafi'i, dia kena masuk dulu melalui dia kena lalu di tepi kubur Syekh Zakaria Al-Ansari dulu. Syekh Zakaria Al-Ansari ni umur sampai 100 tahun lebih. Tapi tak pernah sembahyang duduk. Bayang diri je. Awak dia tak uzur ke? Uzur. Tapi dia tak percaya dengan nafsu kata. Kena bayang duduk ni. Uzur. Takut jatuh. Dia tak pernah percaya. Jadi dia tak pernah percaya bisikkan nafsu. Nafsu dia suruh. Duduklah. Sagi jatuh. Tak percaya. Tetap dia bayang diri. Soalan Sena Muhammad. Tengah-tengah bayang diri. Tak jatuh pun. Berarti nafsu yang tipu. Nafsu menipu. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab itu kita ni jadi kata Nabi Allah Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi. Aku sendiri pun tak dapat melepaskan diriku daripada nafsuku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nafsu ni kalau dia nak buat baik, cek. Ada apa sebab dia nak buat? Sebab itu saya merenung satu masa guru saya dalam satu kuliah Ramadan, dia bercerita tentang nafsu. Salah Sina Muhammad. Orang yang berperan dengan nafsu sentiasa, Allahumma salli ala Sina Muhammad, sentiasa menilai setiap gerak nafsu. Seperti mana orang yang bersilat. Orang silat ni dia tengok langkah lawan. Langkah ni nak aku pergi ke mana? Langkah ni nak pergi ke mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka begitu orang yang berperang dengan nafsu. Nafsu bertindak macam ni pasal apa? Pasal apa dia nak macam ni? Pasal apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata guru saya, kadang-kadang dia nak baca Quran.
Lepas siapa dia nak baca Quran? Tentu ada, kadang-kadang ada tujuan yang tersembunyi. Okey, waktu tu kita kena renung. So, oh, Quran nak baca, mudah nak baca. Waktu tu dia susah nak buat apa? Waktu tu dia susah nak sembahyang. Sembahyang pasal apa dia tak mau sembahyang? Sebab tak ada kepentingan. Pasal apa nak baca Quran? Sebab ada kepentingan. Waktu tu sembahyang. Faham tak? Pasal apa sembahyang? Sebab tahu tak ada kepentingan. Tahu macam mana? Berat. Bila berat nak buat, berarti tak ada kepentingan. Sembahyang. Tinggal baca Quran. Teruk. Teruk. Hak kita berat, kita buat. Hak rasa ringan, tinggal. Oh, teruk macam tu. Tapi itulah politik mereka untuk mengalahkan nafsu. Dan mereka selalu menang. Kita ni lawan dengan nafsu, selalu kalah. Salam sinamah. Allahumma salli ala sinamah Muhammad. Tapi mereka melawan nafsu, selalu menang. Sebab berperang dengan nafsu mesti menggunakan skill. Mesti kena guna otak. Mesti kena guna hati. Mesti berpolitik. Orang politik, dia buat macam ni, ada sebab dia. Dia tak buat macam ni, ada sebab dia. Itu politik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa dia ambil hak ni jadi menteri ini? Pasal apa ambil hak ni jadi menteri? Dia sudah baca arah. Sama ada dia nak pendek kawan tu, ataupun dia nak jatuh kawan tu. Dia tak tu sebab, dia tahu. Begitulah dengan nafsu kita. Kita ni kena mengalahkan nafsu. Kita kena kalahkan nafsu sampai dia kalah. Jangan biar dia menang. Kalau dia masih ada ruang nak menang, lawan sampai dia kalah. Sampai kita menang. Sampai kita boleh jijak dia, kita boleh lanyak dia, kita lenyek dia. Tapi no, salah sinar Muhammad, walaupun dia kalah, tapi dia bangkit, tetap lawan lagi. Macam tu tengok orang Dominik Gusti tu kan, kalah dah salah sinar Muhammad, lembek dah, tapi dia bangkit, dia buh lagi, kalah lagi kawan tu. Tu dengan nafsu, dia takkan bagi peluang lah kita ni. Politik kelecikkan kita dengan nafsu ni, kena guna. Ada satu orang, dia rumah dia bukan ada bilik pun, rumah. Rumah. Petak pasagi. Orang lalu tepi rumah dia. Nampak depan rumah dia tu ada kasut. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dengar duduk bersembang. Sembang dengan siapa? Dia manduk seorang je. Duduk dengan siapa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak berhenti ketuk pintu tanya, nak tahu. Akhirnya ketuk pintu bagi salam, orang tu keluar. Soalan ia ditanya, sembang dengan siapa? Tak ada sembang Muhammad. Ada siapa dalam rumah? Seorang. Sembang dengan siapa? Sembang dengan saya. Pelik agak sembang dengan saya. Kalau sembang, kalau hari ni tak pelik sebab cakap telefon. No? Tapi teman-teman ada telefon, sembang dengan saya. Okey, macam mana? Ni saya ni, saya malas puasa. Salam sinar Muhammad. Hari ni duk suruh dia puasa. Salam sinar Muhammad. Hari ni suruh dia puasa. Pujuklah dia bangkit sahur. Salam sinar Muhammad. Waktu tu dalam pukul 10 lah kalau jam kita ni. Waktu duha atas sikit. Waktu pukul 10 macam ni ni, Allah salam sinar Muhammad. Tengok-tengok di penjuru rumah tu ada sekeping roti. Roti pun roti keras kong lah. Roti Arab bila dah keras tu, keras sangat-sangat lah. Nafsu teringin nak makan roti tu walaupun keras. Salah sinar Muhammad. Nak buka puasa. Lepas tu dia pujuk dia. Terus buka lagi. Salah sinar Muhammad. Tunggu petang. Petang ku jamu ke hang. Roti sedap lagi. Untuk cakap dengan diri sendiri tu. Ni dia cakap dengan dia ni, masalah sinar Muhammad. Tuan-tuan, oh, baru orang tu faham. Maknanya politik. Kalau kita makan bahan kecil-kecil ni, masalah sinar Muhammad, kalau malas puasa, kita kata tak apa.
petang ni kita makan lamb chop. Kalau puasa, aku jamu hal lamb chop. Tapi tak boleh sama lama macam tu. Masalah Sayyidina Muhammad. Tapi peringkat ke anak-anakan. Nafsu kita ni ke anak-anakan. Nafsu kita ni ke budak-budakan. Masalah Sayyidina Muhammad. Dia kena ada politik macam mana nak buat. Untuk mendidik dia. Sebab budak-budak ni kalau tak didik, rosak. Nafsu kalau tak didik, rosak. Maka nafsu kena didik sampai dia terdidik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, bila terdidik, ketika itu barulah dia tunduk pada Tuhan. Kalau tak dididik, dia tak akan tunduk pada Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Nabi Allah Yusuf, inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu banyak menyuruh kepada kejahatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Illa ma rahima rabbi. Kecuali apa yang Tuhanku rahmati aku. Maknanya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala nak jaga kita, kita selamat. Kalau kita serah kat diri kita untuk kita sendiri nak kuasai dia, kita takkan mampu. Nafsu kita takkan mampu untuk menang melawan dia. Melainkan Allah ta'ala lah yang beri kemenangan kita ke atas nafsu kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala illa ma rahima rabbi, melainkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati aku. Dan Nabi Allah Yusuf sebut, inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku itu Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan nafsu itu adalah musuh, sedangkan musuh tidak memberi rasa, sedangkan musuh tidak memberi rasa aman. Dalam diri kita ni Allah suruh jadikan nafsu kita musuh kita. Allah jadikan nafsu dalam diri kita bukan Tuhan suruh ikut, tapi Tuhan suruh lawan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi banyak orang yang tak faham konsep pasal apa Tuhan mencipta nafsu dalam diri. Tuhan mencipta nafsu sebab Tuhan suruh lawan. Tuhan mencipta sebab Tuhan nak suruh lawan. Sebabnya dengan melawan itulah kita mendapat pahala. Tuhan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kalau tengok orang main game ataupun permainan, kalau kalah tak bagi hadiah, yang diberi hadiah yang menang lah. Tapi Tuhan tak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan tak. Tuhan ni hak menang pun Tuhan bagi hadiah, hak kalah pun Tuhan bagi hadiah. Salah satu Muhammad. Dapat menang lawan hawa nafsu, dapat hadiah. Kalah pun dapat hadiah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana? Seorang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad melihat maksiat ataupun mendengar maksiat, tak mau tengok, tak mau dengar, tapi kalah, tengok juga, dengar juga, jatuh juga pada maksiat, salah satu Muhammad. Kalah tak? Kalah. Tapi kita kata astaghfirullahal azim, langsung hak kalah dimenangkan. Allah bagi pahala dengan kata istighfar. Maknanya yang kalah pun Tuhan bagi, yang menang pun Tuhan bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa? Sebab dia maha kaya. Kita ni kalau orang tu kaya, kita tak bagi dah, kita bagi harta dan duit ya. Tapi Tuhan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang kaya pun dia bagi, yang miskin pun dia bagi, sebab dia maha kaya. Sallallahu Muhammad. Bahkan ia adalah musuh yang paling berbahaya. Pasal apa paling berbahaya? Sebab dia bermukim dalam diri kita, duduk dalam diri. Kalau orang kafir duduk di luar. Dunia duduk di luar. Nafsu dalam diri kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan ia adalah musuh yang paling berbahaya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, a'da aduwika nafsuka lati baina jambaika. Salah sinar Muhammad. Musuh yang paling musuh kepada kamu ialah nafsu yang duduk di antara dua
lambung engkau. Musuh yang paling berbahaya yang duduk dalam diri engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang duduk di antara dua rusuk engkau. Waktu saya mengaji dua, ada satu tu masa tu guru saya cerita. Ini cerita orang lawan hawa nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Satu orang tu dia nak makan ayam. Kita kan nak makan ayam, start motor pergi beli lah. Nak makan ayam. Bila makan ayam, dia kata, tak payahlah. Hal lain pun ada. Dia tolak tu kemahuan. Sehari dia main pula, nak pula. Tak payahlah. Hal lain pun makan lagi. Nak lagi. Sampai kemahuan tu dia main sungguh-sungguh nak. Dia pun sendiri tak boleh. Nak kata apa? Duk main. Akhirnya, dia pergi beli telur ayam. Nak makan ayam, pergi beli telur ayam. Bukan beranturi, pergi beli ayam. Beli telur ayam. Bagaimana telur ayam? Masalah Sina Muhammad. Jadi oleh kerana kemahuan tu kok, akhirnya telur ayam tu diram. Bila ram, jadi apa? Pecah jadi anak ayam. Dari anak ayam membesar sampai jadi ayam. Tu bila nak makan ayam, tak apalah, nantilah. Nak makan, nantilah. Sampai ayam tu tua. Bila sampai ayam tu tua, masalah Muhammad kata nafsu, lama-lama tak makan lah ayam ni. Tua ni, mati ni. Hang lama dah hang nak makan ayam daripada telur sampai jadi ayam ni. Tak makan lagi. Akhirnya masalah Sina Muhammad, dia tahan-tahan nafsu, kata makan. Tidak, kalau tidak, hang tak makan ayam ni. Akhirnya, sembelih ayam, buat gulai ayam kot. Allah SWT. Lepas tu, duk panas-panas ayam tu, gulai panas-panas tu tak depan. Aku tak makan. Dah nak sangat makan. Tangan tak pulak nak ambil. Soalnya, saya nak duk gerah tu. Ha, makan. Metera tu tu. Sampai mengetak ni. Nafsu kata, makan. Dah. Akhirnya di puncak tahan nafsu tu, keluarlah seekor binatang berupa anjing daripada ibu jari kaki. Allah SWT. Keluar makhluk tu daripada hujung ibu jari kaki, dia masuk dalam gulai ayam tu, dia makan sampai habis ayam tu, sampai kuah pun hirup habis. Allah SWT. Akhir sekali masalah Sina Muhammad, bila dah lincin dah bekas tu, dia masuk balik dalam masalah Sina Muhammad, hujung jari kaki orang tu masuk kejang. Tu nak abang kata tu rupa nafsu. Allahumma salli ala Sina Muhammad. Kita no teruk lah kita. Kita ni apa nak lah tu juga bibli. Allah buat tak lawan nafsu. Salah senama ikut nafsu. Bila kita banyak ikut, tu banyak terdorong kepada ke arah yang tak baik. Salah senama. Jadi ni kalau kita terdorong nak buat benda tak baik, nak buat benda baik pun, dia masih ada unsur nafsu tu. Kepentingan dia mesti ada juga. Ada kepentingan kita juga. Allahumma salli ala sayyidina. Kadang-kadang tu tujuan kita tu dah solid dah, ikhlas lah. Nampak jalan kau ni. Okey juga no. Kadang-kadang kita selamat, tapi orang kata, apa salahnya kalau kita ni kita ambil sikit. Contohnya, Allahu akbar. Hadis ini diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu taala anhu, masalla sayyidina Muhammad. Kata penyair, ta'arraf nafsaka la ta'man ghawa ilaha. فَالنَّفْسُ أَخْبَثُ مِنْ سَبْعِينَ شَيْطَانًا. Kata penyair, kenalilah nafsu engkau, kamu tak aman daripada tipu dayanya. Kita kena kenai nafsu kita. Kamu jangan rasa aman dari tipu daya dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
فالنفسُ أخبثُ من سبعين شيطانًا. Kerana nafsu itu lebih jahat daripada 7 ekor syaitan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jaga. Ya Allah, ilhami kami petunjuk yang lurus dan lindungi saya dari kejahatan nafsu saya. Jadi Imam Haddad minta Allah selamatkan dia daripada kejahatan nafsunya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku ketahui, dan aku mohon ampunanmu dari syirik yang tak ku ketahui. Maknanya Imam Haddad minta selamat daripada yang merosakkan. Kalau syirik yang diketahui, kita semua dapat melepaskan diri. Tapi kalau syirik yang tersembunyi, masalah Sayyidina Muhammad, itu banyak orang yang tak mampu memastikan dan mengenali nafsu dia. Dia panggil syirik khafi. Syirik khafi ni bila dia kata aku. Bila dia kata aku. Aku sebenarnya bukan kita. Allah. Sekalipun kita boleh buat apa-apa kebaikan, sebenarnya kalau Allah tak bagi hidayah, Allah tak bagi taufik, Allah tak bagi kekuatan, kita tak akan mampu nak buat baik. Semua Allah. Padahal buku ini selalu saya mulai dengan kalimat wa alaika. Tujuannya adalah pertama untuk mengajak diri saya sendiri dan saudara saya yang menjadi sebab disusunnya risalah ini, dan kedua untuk seluruh kaum muslimin yang membaca buku ini. Kalimat ini memiliki pengaruh yang kuat dalam hati orang yang diajak bicara, insyaAllah. Dengan kalimat ini saya akan selamat dan dari celaan dan ancaman yang ditujukan kepada orang yang hanya bisa berkata tetapi tidak mampu membuktikan perkataannya, dan kepada orang yang berilmu tapi tidak mengamalkannya. Jadi kitab ini kalau tengoklah bahasa Arabnya, dia sebut wa alaika, hendaklah kamu, wajib ke atas kamu. Tujuannya untuk dia nak tala kat diri dia dulu, kemudian nak tala kepada orang-orang lain yang dituntut untuk mengamalkan ilmu pengetahuan. Kalimat itulah yang menunjukkan bahawa saya belum mampu mengamalkan nasihat itu sepenuhnya. Tapi saya sentiasa berusaha mendorong diri untuk mengamalkannya. Sedangkan dia bukan sebarang orang. Jadi, sedangkan Imam Haddad ni bukan sebarang orang. Di kalangan kibar al-awliya as-salihin. Di kalangan ulama yang sangat besar. Dan tinggi keilmuan dan kewalian dia. Soalan-soalan. Dengan demikian, akan lenyaplah kesamaran dari kaum muslimin dan kelalaian terhadap diri sendiri. Keadaan orang tidak berakal yang digambarkan dalam firman atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab afala taqilun wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Insyaallah kita berhenti di situ. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk kita menyambung untuk pengajian yang akan datang. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نبر قلوبنا من هداتك اللهم نبر قلوبنا من هداتك اللهم نبر قلوبنا كما نوت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.